Pesisir pantai di Pelabuhan Monggu Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Madura tampak ramai warga dalam rangka melaksanakan kegiatan pengibaran bendera merah putih. Suasana sebelum pengibaran bendera merah putih ini dalam rangka HUT RI ke-78 dengan diarak menggunakan perahu dan tongkang, Kamis, 17 Agustus 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terpantau ada sekitar 34 perahu dan satu kapal tongkang yang ditumpangi Forum Pimpinan Kecamatan Talango dan seluruh instansi. Setiap perahu dipenuhi dengan bendera merah putih, dan juga bendera merah putih yang berlayar di area pelabuhan. Tampak warga sekitar melihat langsung, mulai dari anak-anak, dewasa dan bahkan warga, yang ingin melintas di pelabuhan Talango Kaliangat melihat langsung kemeriahan kegiatan tersebut. Ini baru pertama di Kecamatan Talango, dan bahkan di Sumenep, tutur Edi, salah satu warga Kecamatan Talango.